Saya pengen lihat kira-kira yang pendukungnya nomor 3 mana ya? Mana nggak kelihatan? Mana nggak kedengeran? 3, 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
Dari iya. Apa mulainya? Karena dulu sering disakiti wanita waktu dulu. Ya langsung berhenti protes sih. Halo para wanita, angkat tangan. Apakah dirimu tega menyakiti laki-laki? Ganteng yang ini. Akhirnya kita mencurahkan isi perasaan sakit hati itu melewatkan lagu di papan. Wah, ya nih. Lagu pertama yang mengekspresikan sakit hati mungkin segini. Pertama kali waktu itu Kimcil Kebolan, Pak. Jadi syair mana yang membuat kamu paling sakit hati? Syair yang mana? Jare nek ra njara cinta, Pak. Iya. Jadi dari awal sudah menyanyi atau punya profesi lain? Punya profesi yang lain. Dulu kita 2011-2012 kita berdua menjadi tukang parkir di warnet Yogyakarta. Nah, hasil dari parkir itu kita sisihkan untuk rekaman, Pak. Tukang parkir punya bakat, punya keterampilan, punya mimpi besar dan tidak pernah menyerah. Kita adalah orang-orang yang mau berusaha dan tidak pernah menyerah. Dia bekerja keras, tukang parkir, berdoa, minta restu orang tuanya, bakatnya dimunculkan. Orang-orang seperti ini tumbuh berkembang dengan kepercayaan diri, tidak jaga fasilitas. Satu tembui. Ya. Kuliah apa? Kuliah bangunan, Pak. Alah. Serius, Pak. Coba, ini kuliah bangunan saya gayanya rapper ini loh. Bisa bayarannya piro, Mas? Dulu itu 75. 75, Dino. Jawa Batu. Partai itu kira Dino. Ya mesti Pak, kadang 70, kadang 80. Kuiwe sasaran the story yang pendah dong. Alah, ngaku dosa saiki ora apa-apa tobat. Dene wong tobatnya lo segini iso berlipat. Nggih, ya. Amin. 75.000 sehari. Itu dibagi dewe. Betul, dibagi, Pak. Dibagi. Lah ben kita ora perlu bayu. Nggih. Oke, Pak, lo 75.000 wong siji entuk 30.000. Ah, cetara di story pendek iki, Bu. Ora tes story pendek iki, Pak. Memang Jogja bu. Apa? Pingsan, Pak. Oh, pingsan ya. Ini kan Mas, ini Mas. Medis. Panitia, oke. Ya. Oke. Dibantu dulu. Ya, bawa dulu. Dibuka dulu, ya. Kasih akses, minggir semuanya. Langsung ke medis masuk. Oh, sudah ada. Makasih, Mas. Segera ditolong. Keren. Kadang lagi, guys, yang menolongi tidak disakiti lagi oleh orang yang lain. Kalau dia penyanyi, lagunya dinyanyikan orang tak tahu bayar. Harusnya bayar royalti dong. Ini contoh ya. Maka kemarin tim Ganjar Mahfud diprotes. Gimana Pak Ganjar, masa ini buat lagunya untuk lagunya Korea? Tapi pun dicek itu, oleh itu melanggar tekdon. Oh gitu. Tapi pada saat kita membuat iklan, lupa itu kalau nggak salah punya God Bless yang dipakai. Saya tanya, udah bayar royalti? Oh siapa udah bayar?
maka seniman kita hargai, seniman kita hormati. Soalnya kalau ngibur jenengan yo seneng. Gitu, Bro. Sebentar deloke tak iki rada sedih. Utang no. Oh, kok kita ini utang pinjol nih. Goyo banter banget ya. Nah, itu kita menghormati seni. Nah, kita hormati seni, bisa menghibur, panjenengan semuanya senang, tapi perhatikan nasibnya. Maka mereka yang berkarya dengan sangat luar biasa, berhak untuk mendapatkan perlindungan. Loh, ngomong-ngomong ini yo, pasangan Gajah Ratu dia peduli. Makanya kemarin kampanye pertama kita di Bandung, Bu Mega Rawuh, ya, dari Ketua P3 Rawuh, dan selagi ikut mendukung. Oh, Renra. Iya. Dan masih banyak lagi artis seperti yang sekarang keliling sama teman-teman di Sahabat Ganjar. Oke, sampai jadi Pak Gawin ini Ganjar Mahfud lagi. Ini keren ya. Saya ini pengagumnya yang jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya metal. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Saya doakan sehat semuanya, tertib semuanya. Salam untuk keluarga. Jangan lupa nomor. Nomor piro? Bisa menang? Bisa. I love you fully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CPSI. Abangnya podo terbedo. Ya? Sing iki ketua umumnya sih nom. Sih semangat. Aku yora brengosen. Brengosku siti. Mesti aku siji-siji aku ini. Aku sih pidato mbok pentuku es. Nah, sing penting engko 2024 teko ning TPS coblos PSI karo Mas Gibran. Ya. Janji ya. Tenang lo ya. Mudeng ra carane nyoblos. Ketai ra mudeng. Yo sik tak gawake sing gedhe. Enggak apa saya mau ngomong itu dulu. Yang kecil itu. Sama lu yang kecil wae. Ada boleh gitu tuh. Nih, tak ada nih. Nek konco-konco ning kene kesel karo Mas Gibran coblos iki raine Mas Gibran. Ya. Nek kesel, nah coblos sing Mas Gibran wae. Ya. Ya. Nah, iki sing ya ganti Mas. Nah. Oh iya. Makane angel banget. Nah, iki ya. Bismillah. Ya. Apa nih? Aku kok lagi pidato mbok kon tuku es teh. Udah Mas ganti. Bagian es teh sing tuku bojoku. Ya. Bojoku nek ngono. Nah.
nek nyoblos partai, nyoblos sing nomor 15 ya. Siji, limo. Kalau lagi tuku es teh langsung ribut. Bapak wis kaya STL emang wis dituku, Pak. Mas, Mas. Alona. Mas, yang misalnya ini Mas Sony, tapi ini pasar Kliwon karo Serengan, pasar Kliwon orang, Serengan Serengan. Ano sing mudeng Mas Leonardo Pora? Dapilmu nanti Mas. Oh, Banjar Sari, berarti ya, omahku ya. Ana sing kenal ora iki karo Mas Leonardo? Ya lumayan. Sapa meneh? Yang kedua adalah menyelamatkan roh reformasi. Yang mana reformasi? Reformasi menurut saya. Karena yang menolak tiga periode hanya Ketua Umum PDI Perjuangan. Boleh itu kalau Pak Jokowi kan selaku presiden, itu hak presiden untuk mengunjungi rakyatnya dengan membagi sembako. Itu kan sembako itu kan haknya rakyat, dan itu uang APBN, uang rakyat. Nah, sehingga rakyat menerima ya sah-sah saja, dan Pak Jokowi berkunjung juga sah-sah saja. Yang penting bantuan itu tidak ada tendensi apapun. Bansos itu adalah disetujukan di DPR RI yang di situ berbagai macam partai politik, sehingga penganggarannya tentu pada saat pembahasan di RAPBN di DPR RI. Ada upaya untuk mengurus suara mata dari suaranya? Ya, kalau saya tidak merasa itu, karena itu tugas presiden untuk mengunjungi rakyatnya di daerah-daerah. Termasuk tubuh mereka untuk panik dan kondisi serta yang saknan. Kalau saya ditanya panik atau tidak di sana, ya nanyanya ke sana. Saya tidak merasa panik, biarpun Mas Gibran dari Solo saya tidak panik. Saya tetap bekerja terus dengan anak-anak saya yang di PAC ranting, anak ranting, dan badan dan sayap. Jadi kalau ada kesamaan lokasi antara kunjungan presiden sama kampanye Pak Ganjar, kebetulan Pak? Tiga, itu ya? Yang Solo Tiga kemarin berujung kita. Tidak ada persoalan, karena presiden kan tidak hanya Solo Tiga saja, Magelang saja, seluruh Republik Indonesia. Nah itu sah-sah saja bagi kita. Kita tidak bergeming, tidak merasa ditumpangi, enggak. Karena itu tugas presiden. Masalah. Kalau Pak Jokowi sendiri di Jawa Tengah untuk mempertahankan suara PDI. Oh iya, kita kerja keras semua sekarang. Sekarang Banteng itu kalau sudah ketaton, itu sudah tidak berpikir apa yang saya dapatkan, namun apa yang saya perbuat untuk PDI Perjuangan dan apa yang saya perbuat untuk Ganjar Mahfud menang satu putaran. Pak, dua ketum parpol kemarin menggempur Solo Raya. Ada Pak Demokrat di Karanganyar, ada PSI di Solo. Parpol di sana juga nengok DPC-nya kan ya boleh-boleh saja. Ini Mbak Mega kesini bukan nandingi, tidak. Ya mungkin kangen dengan orang Solo, kan begitu. Tidak apa-apa bagi saya. Itu wajar.
Ya. Menyuruh boleh. Enggak apa-apa. Punya suara keras ya, Pak. Ya, kalau Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah sekarang jadi capres PDI Perjuangan, dari PDI Perjuangan, kalau berkunjung ke Jawa Tengah kan mengingatkan kembali pada rakyatnya yang dipimpin dulu, bahwa saya pernah berjuang di sini, kalau rakyat mendukung, bersyukurlah, kan gitu. Semua nanti dipilih nggak ada yang tahu aja, mau diintimidasi oleh siapapun, dipilih suara nggak ada yang tahu siapa yang mau nyoblos siapa. Tetapi saya punya optimis dan dengan kader-kader PDI Perjuangan, Ganjar Mahfud menang satu putaran, tapi harus kita kerja keras. Kok Jawa Tengah atau di seluruh Indonesia paslon lain punya hak untuk kampanye. Nah, cuman bagaimana kita ini membuat strategi pada saat pencoblosan itu kader-kader PDI Perjuangan tetap mencoblos PDI Perjuangan dan Ganjar Mahfud. Nomor 3. Ganjar Pranowo nomor 3. Sing